Capek juga dikarenakan tadi si itu yang bawa motor satu itu bisa dilihat kalau sini kok nyumpet itu teman-teman. Rap biawak nduk bayawak teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang berarti kita masak di sini aja. Ya, Bi. Iya. Tadinya kita mau masaknya di alam, Bi. Cuman dikarenakan waktunya tidak memungkinkan karena kita juga lelah ya, Bi. Karena kita dari sore dari jam 7 malam ya. Jam 7 malam sampai jam 1. Bukan apa-apa teman-teman, yang kita khawatirkan takut masuk angin karena kan kita bebasan. Tuh lihat ya Bibi, seperti itu kuyup. Berarti kita masak di sini aja. Oke, nggak harus tunggu lama. Bongkar. Oh, bersihan. Pesona. Mantap. Nih teman-teman. Pertama kita bersihin dulu. Oke teman-teman. Kita bersihin. Tuh yang paling jumbo itu teman-teman. Lihat. Yang paling jumbo. Yang paling jumbo. Ih. Potong-potong, Bi. Potongan apa, Bi? Potongan, Bi. Enggak. Oke teman-teman, ini yang paling jumbo. Mantap. Sekarang sudah jam 1:30 teman-teman. Ini masaknya di rumah aja teman-teman, depan rumah. Mantap teman-teman, kita makan besar. Makan ikan patin ya. Ihi, maknyo. Mantap. Gurih, gurih. Pokoknya kita mau begadang. Yo, begadang. Wih. Seperti dia kan dibajulah, dibajulah bisa. Oke teman-teman, si Habibi dia mau balik kanan dulu dikarenakan bajunya bajunya basah karena baru habis nyemplung dari empang teman-teman. Tadi di binya. Oke teman-teman, sip. Oke teman-teman, seperti biasa kita iris dulu teman-teman. Si bumbu-bumbunya biar mantap. Bi. Ini dia, Bi. Hah? Ini dia tuh, Bi. Oke. Lahan sampingnya tuh, Bi. Hah? Lahan sampingnya tuh. Nih, teman-teman. Kita olah dulu. Terbiasa bawang putih, bawang merah, teman-teman. Mandi, Bi, Bi, Bi. Enggak. Sebungat doang, buru bersih. Enggak. Sip. Mas Angu itu. Angu. Oh, wajib. Ya, kita ulek. Seperti biasa, ulekannya pakai dagang pisau, teman-teman. Kelihatan kok? Tuh, tadi mah aku si Aji ngamerana euy, ngot ngegibri keur mah. Keur nyokot kompor.
Aduh, sengit euy kol. Oh, teman-teman. Kita ulas dulu. Teman, kita nyalain dulu kompornya. Sip, mantap. Biasa kita tuangkan minyaknya. Sip, kurang minyaknya, teman-teman. Kita ambil lagi. Nih. Mantap. Pesta, teman-teman. Tuh. Sip, cukuplah segitu juga. Oh, teman-teman bisa lihat. Ini dulu. Ini mantap, teman-teman. Nih. Kasih garam dulu. Taruh aduk, teman-teman. Jadi gimana, Bi? Lumayan cukup cari, Bi, ya? Lumayan. Jadi, teman-teman, baru santai. Kita awalnya memang kita tuh mau ambil musang, ya, Bi, ya? Iya. Udah, Bi, ya? Amanah, Bi. Oke, teman-teman. Lumayan cukup capek untuk petualang malam ini, teman-teman. Oke, kita mulai. Awalnya kita mau ke musang, ya? Cari musang. Awalnya kita mau cari musang, dikarenakan kita dapat informasi dari warga atau dari siapa yang tadi, teman-teman. Dikarenakan si peliharaannya yang itu pada hilang di mangsa sama musang, teman-teman. Kebetulan tadi maghrib juga katanya ada, teman-teman. Biasanya tidurnya di rumahnya, ya? Iya, di atap para. Di atap para, teman-teman. Nah, kebetulan kita sampai ke sana, karena siapa menawarkan, ngambil ikan, nggak apa. Akhirnya kita ngambil ikan dengan cara jadi menangkapnya, teman-teman, ataupun kita nyemplung ke empang, karena kan pancing tahu sendiri, teman-teman. Bisa kompetitornya berapa, ya? Si ikan patin ini dia enak banget, teman-teman. Selain enak, dia juga ada ininya, teman-teman, apa, ada khasiatnya, bisa apa, meningkatkan apa namanya, nafsu makan juga, teman-teman. Keduanya daya tubuh bisa apa nih, meningkatkan daya tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh kita, teman-teman, dan bisa mengatur kolesterol juga, teman-teman. Seperti itu, teman, kurang lebih seperti itu yang saya tahu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut goreng ininya, teman-teman. Ini si wajannya bukan yang suka yang saya bawa ke hutan, teman-teman, jadi agak sedikit lambat. Panasnya tidak apa-apa, teman. Tadi ini rapet. Set. Ini, teman, seperti ini. Kita goreng aja dulu. Jadi. Ini, teman-teman. Pokoknya ini mantap, teman-teman. Kita kasih daun salam, teman-teman. Kita kasih daun salam. Terus serena, iya, Bos. Iya. Tesan, Adik. Kamera jalan, Bos. Ini terus bagus, eh. Nah, ini serenya, teman-teman. Serenya kita geprek. Meh itu Cina sih. Hah? Meh itu. Kurang kan?
Tuh, kalau bisa lihat nih. Mantap gol. Kita kasih bumbu, teman-teman. Lalu kita masukkan, teman-teman, ikan-ikan ini. Nih. Ini caranya. Bisa lihat, kok? Jelas? Ush, tuh, mantap, ya. Makan sehat ini, teman-teman. Nih. Biarin kita tunggu sampai matang, teman-teman. Cocok nggak, Chan? Oke, teman-teman, kita coba dulu. Mantap. Udah matang. Kita sisain buat kamera, ya? Buat kameramen. Kita pisahin, teman-teman. Nih, daging. Sedap, Bo. Sedap sekali, Go. Nih, mana aja air, Mak? Airnya, yuk, saya tunggu. Kita gini aja nih. Nih, dah, itu buat kameramen. Berarti ini buat kita berdua. Iya. Habis sini, Bi. Nah, di sini, Bi. Di mana, Bi? Oke, teman-teman. Nih, saya lihat. Berarti sebelum kita, ya, ntar dulu, sebelum kita makan, wajib kita cium dulu, teman-teman. Mantap, coba, Bi. Mantap. Mantap. Sedap. Oke. Gak harus nunggu lama, teman-teman. Kita langsung sikat. Bi, yuk. Cobain dulu, Bi. Ini dari dagingnya. Mantap, gurih banget. Kamera jelas, Bang? Mantap, Bi. Ini, teman, rasanya kalau misalkan apa namanya, si ikan itu dari empang agak bau sedikit sabun, teman-teman. Tapi enak banget. Loh, panas, eh. Ini kita bingung-bingung gak kok panas, teman-teman. Panas banget. Bisa deketin, kok. Enak banget. Si bagian dagingnya. Gimana rasanya, Bang? Mantap sekali. Ini kita pakai keju, teman-teman. Ini belakangan ini ya, dengan ini. Biasanya yang paling enak ini nih, bagian kepalanya, teman-teman. Kunaon bikin minum kopi. Kameramen baterai gimana? Gigi deh. Mantap, teman-teman. Ini panas banget, ya. Itu yang mencek batas dalam karaknya pisan. Alhamdulillah. Penggorengan, sodet, dengan sodet. Panas sih, soalnya. Ya. Mantap banget. Nih.
Ini bagian dagingnya ini sangat empuk banget, teman-teman. Enak banget. Panas. Maknyos. Angkat butuh tapi. Angkat, Bi. Jiwir dalam butuh tadi. Oh, langsung santapnya. Mantap, eh. Panas. Sebenarnya masaknya harus pakai cabai, teman-teman. Cuman nggak ada cabai, saya lupa. Karena kulitnya mantap sekali. Mantapnya? Bisa? Mantap. Kenyal? Kenyal, gurih. Bik, menurut Abu ini rasanya gimana nih? Mempunyai si ikan patin ini teksturnya kayak gimana? Empuk sih, enak, gurih gitu. Enak. Kenyal nggak ada ya? Kenyal kulitnya doang tuh, enak. Kulitnya doang ya? Iya. Tapi gurih gitu. Mantap. Saya terus tawa, teman-teman. Kalau misalnya saya lagi makan, saya ngelirik, kilas, tenggorokan kameramen saya itu naik turun, teman-teman. Kalau tidak gak kuat karena apa, teman-teman? Gak apa-apa. Kameramen harus kelihatan seperti itu, teman-teman. Jadi, saya ini, teman-teman, kalau misal makan, saya merhatiin tenggorokan kameramen, teman-teman. Ini nih, kayak gini. Nah, gitu, teman-teman. Kayak lapar, teman-teman. Gak apa-apa. Ini caranya, teman-teman. Tuh, mantap, eh. Hasil buruan malam ini. Asli. Boong. Ini jadinya, jadi saya wantinya. Lanjut ya. Lanjut ya. Biasanya pas bagian kepalanya nih yang gurih, teman-teman. Nih. Mantap. Panas, oi. Nih, tuh, di sela-sela punduknya itunya. Tanginya tuh. Oke, kita angkat, teman-teman. Kita kecerok bagian punduknya. Mantap, teman-teman. Ini si bagian kulitnya. Kita makan. Enak banget. Duh, ini tulang apa? Tulang apa? Ini, teman-teman. Tulangnya seperti ini masih banyak. Panas, eh. Kita santap lah. Mantap. Ini masakan dengan rekan-rekan udah malam. Enggak pakai cabe. Enggak pakai tomat ya, biar. Asli, cuman kuning doang. Cuman kuning doang, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau misalkan bumbunya, walaupun memang bumbunya terbatas, ikan patin itu dia udah mempunyai rasa bawaannya ya. Gurih, gurih banget, teman-teman. Tuh, tahan dagingnya lagi. Tuh, teman-teman. Lihat dagingnya. Nih. Ini bagian dagingnya. Saya lihat nih. Enak banget. Ini satu lagi nih. Golnya. Aduh. Tuh, teman-teman. Tuh. Jadi, si ikan patin ini, itu dia di ternak, teman-teman, sama si yang punyanya.
Jadi agak sedikit bau sabun. Tapi enggak apa-apa, teman. Berarti ini ikan patin rasa sabun ya. Rasa sabun. Apa-apa. Sabun colek. Sabun colek, teman. Enggak apa-apa. Perjuangan malam ini, teman, nih. Kita hati-hati makannya. Ini sudah enggak ada bijuknya. Enak banget. Ya udah gini, Bik. Jadi kita tuh kayak nyemil ya. Oh, sorry. Soalnya kayak Jona enggak ada. Kameramen fokus, kameramen. Jangan ngeliatin saya makan. Nanti yang ada ngejoprak. Enggak tahan lapar. Aduh. Waktu di video saya sebelumnya itu bumbunya lengkap, teman-teman. Sama ikan patin juga. Kalau ini karena kan kita meredakan ya. Sebenarnya kita bukan mau nyari ikan ya. Cari musang. Cari musang tadinya. Cuman karena apa namanya? Siapa nawarin ya udah enggak apa-apa lah. Kita ambil ya. Sayang kan. Kebetulan kita udah kepalang kagok lembang. Gue banget. Siap tak? Si Haji mah nempokin orang danges. Stik banget lu. Hormat. Kucing masih mau. Nah, ini banyak tulangnya, teman-teman. Siap bibir kron. Nih. Gak apa-apa lah, biarin. Mau gabung. Ini dagingnya, teman-teman. Nih. Boleh banget. Biakun. Tak, kucing. Air sabunan settingnya, air sabunan ya? Benar dong? Kebun colek benar ya? Jadi, jangan aneh teman-teman. Hah? Lain. Jadi itu ada rasa sabunnya sedikit. Dikarenakan, oh, tadi kita kan habis mancing. Ditarik cengcem dulu di baskom. Nah, baskom itu bekas cuci. Itu teman-teman. Itu mencolek. Tapi enggak apa-apa, teman-teman. Ini berarti namanya apa enggak nih? Pindang ikan patin rasa sabun. Rasa sabun coy. Benar. Enggak apa lah. Baru kali ini, Bang. Hukumnya. Hah? Tadi kan pas orang bunang lauknya. Dia sukun kan kena ieu, nah. Baskom. Si baskom teh urut ieu sabun. Nyir mana dia? Beak ke? Beak. Aduh. Teman-teman, jadi rasanya itu kalau si patin itu walaupun memang bumbunya sederhana, tapi rasanya gurih, teman-teman. Karena banyak lemaknya. Mengandung lemak. Oke, karena ini tinggal bubuknya tuh, jadi tinggal tulang-tulangnya ya. Mungkin videonya untuk kali ini stop sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Mungkin videonya lanjut besok ya. Lanjut okay. Besok. Bye-bye.